Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, kali ini kita akan memainkan karakter terbaru yaitu S dan Yamato ya, yang sudah bintang 6 sih. Nah, di sini aku akan menggunakan medal pertama nih yang aku bakal cobain yaitu full cooldown skill 1 ya. Jadi aku pakai 2 Kaido sama 1 King. Nah, Yamato dan S. Yang seperti kita tahu emang di bagian skill satunya dia itu bisa mendapatkan yang namanya invisible ya. Makanya di sini aku nyarinya cooldownnya yang skill 1 ya. Untuk yang S dia bisa memberikan damage 754. Ini sakit banget cuy. Sakit banget. Cuman damage-nya itu cepet ya, jadi kayak drrr gitu doang sih. Wah, ini enggak terasa ternyata ya, enggak lama tuh. Habis itu cooldownnya 39 detik ya, lumayan lama sih, makanya aku cari cooldown skill 1 ini. Untuk yang Yamato, Yamato juga sama 39 detik tapi damage-nya cuma 621. Nah, cuman ini tuh damage-nya tuh teleport ya, dan setelah tak coba ternyata long range-nya ini tuh tidak terlalu jauh. Long range-nya biasa aja sih. Untuk skill 2 nya Yamato ini, skill 2 nya cukup unik dan gampang banget dipakai. Ternyata kita itu nggak mesti harus full charge ya sampai 600, jadi kita bisa ngasih damage 400, bahkan kita bisa ngasih damage di ini kan double charge kan, 2 kali charge kan. Charge pertama kita bisa langsung lepas tuh. Charge pertama 500an damage, jadi nanti kalau kita non charge 400, 1 kali charge 500 dan double charge 600. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana sih. Ini buat bikin musuh tuh kayak panik, oh, kapan ini dilepas, nah kayak gitu cuy. Untuk yang S, nah, yang S ini cukup menarik ya. Cuman yang shieldnya aku kurang apa ya cuy. Shieldnya si S ini nggak kelihatan, jadi dia itu open skill 2 tapi shieldnya emang nggak ada cuy. Jadi bener-bener kayak aura api doang, dia nggak dapat bar shield dan apapun ini, nggak tahu skillnya kemana. Cuman di sini damage-nya dia untuk skill 2 cukup bagus ya, cukup bagus 515. Nah, biar damage-nya sakit kita harus menerima yang namanya efek aflame ke musuh ya. Jadi aflame-nya ini harus kena ke musuh sih baru sakit, berbeda dengan Yamato. Yamato kan tinggal lepas bebas. Nah, kalau S ini harus kena. Kalau misalnya nggak kena ya damage-nya lumayan kecil ya, 515 kecil. Lalu untuk permainan Yamato dan S, sebenarnya untuk dua karakter ini tuh trade-nya sih cukup simple dan gampang. Intinya kita stacking ya. Jadi di sini trade-nya dia itu yang paling kepake parah itu kita open skill nih. Open skill kan kita punya skill 4 tuh, dan 4-4-nya kalau bisa sering kena. Karena di sini kita bakal stacking. Habis itu kita bisa melakukan yang namanya recovery. Jadi ini yang paling kita harus sering main gitu. Dan sisanya sih overall GG ya. Alright, langsung aja ya kita ke matchnya, seberapa GG sih cari ini. Yes. Walaupun dia apa ya, nggak punya efek kebal ya. Oke, let's go, let's go. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Alright, kita sudah masuk ke Land of Wano. Oke, cukup di bagian tim kita itu lumayan apa ya, kayak kurang gitu sih, tapi nggak apa-apa lah. Aku tidak melihat si chance menangnya tinggi di tim kita. Boku wa Yamato. Alright, tim musuh udah pakai defender ya, padahal nikahnya banyak sih. Kukira dia bakal pakai banyak, ternyata seperti itu dia pakai. Nah, ini kalau gini mah bisa nih menang cuy. Tadi aku takutnya nikahnya kami nari terus, males banget. Brrrr, lihat cuy skill satunya sakit banget cuy. Gila, ada double kill cuy. BAM! Gila lo, gila nggak tuh? Wah, sama.
Oke, dapat darah lagi. Kalau kita kena blokir tinggal ganti. Habis itu ber, oh, lihat tuh sakit banget sih. Wah, oh, ini bahaya nih kamu. Oh, nice. Thank you so much. Wah, nggak masalah sih. Masalah bos. Ya masa. Boom. Oh, oh ya. Bam. Oke. Oke. Nampaknya jangan kena kami nari cuy. Oh sakit tuh. Bam. Nampaknya jangan kena kami nari ya. Oke, knockback dapat darah sih. Ini gilanya dia cuy. Bam. Oh lihat. Oh lihat sakit banget sih. Oh knockback dapat darah lagi tuh. Gimana coba matinya? Bam. Yes. Brrrr. Asam kena. Waduh. Waduh. Gila sakit banget esnya musuh cuy. Oh iya dia full power ya. Parah. Yaudah kita ganti ping ya daripada kalah cuy. Sakit ya, lihat sendiri bro, jangan bercanda sama cat. Bam. Waduh kucing Willy, kucing Willy, lihat tuh. Kit Lau bener-bener udah bisa ngapa-ngapain ya. Gila parah cuy. Gak apa-apa lah ya. Eh cabut tuh bisa tuh. GG dah. Lihat bro, gak mateng-mateng cuy. Kita mateng gara-gara kena full power dan blunder, terkena damage dari S juga ya. Karena emang damage-nya tuh bah gila cuy. Sekali shot itu mati bro. S itu damage-nya sakit banget yang skill 1. 700 soalnya damage. Jadi setiap kita open skill udah pasti wafat musuhnya cuy. Gila ya, Kit Lau pun 3 biji ya Kit Lau ya terbantai. GG. Kita coba lagi. Alright, kita lawannya, waduh, banyak Big Mom ya. Bahayanya di bagian si Uta cuy. Karena kalau lawan Uta emang susah. Damage-nya S dan Yamato tuh single shot ya. Jadi kalau misalnya lawan Uta yang punya shield ya, nah itu ya kena sing-sing. Ini kalau kita mati itu pembuktian ya bahwa emang ke counter cuy. Karena double, kita harus punya double shot untuk nge-cancel sama nyerang Uta, harus kayak gitu. Agak malas juga emang lawan Uta. Soalnya Uta shieldnya udah dihancurkan dan kita bisa nge-shotting dia tuh oke banget sih kalau gitu. Ayo loh. Bam, 22.000 ya. Uta nih matiin dulu. Bam. Berarti ya Big Mom, Big Mom, kita hajar Big Mom cuy. Boleh. Oh nggak bisa ya. Oke, kita nggak bisa dikasih efek gitu ya. Brrrr. Kok dia bisa tiba-tiba ngambil? Kok dia, perasaan dia dipukul Luffy nih, kacau. Kok dia tiba-tiba ngambil flash? Udah kita pakai ini aja lah. Yamato. Boom. Albert, Albert, Albert. Oh. Boom. Boom. Lah kena siapa sih ini? Kocakan sih. Wasam. Ada darah sih, alhamdulillah. Oke kamu ya deh, tadi nampol-nampolin aku sih. Brrrr.
meninggal kamu ya. Yeso. Ber. Wah, kem. Banget sih sama tepu sih. Awas digeprek. Boom. Ayo, musaket banget cuci. Tuh lihat tuh, bro. Kita dikil sama es Yamato lagi, cuy. Sakit banget, bro, bro. Char-char lama itu damage-nya ya kayak biasa aja sih. Kalah, bro, sama itu. Alright, let's go, bro. Gila, sekali geprek tuh. Geprek! Alberto enggak ada. Ada harga dirinya, kocaknya. Siapa sih ini? Oh, Kid Lao sini kamu kok geprek, kocak. Boom! Ah. Oke, enggak masalah sih, lihat ya, ini ke blokil ya. Ini yang bilang enggak bisa ganti, Ci. Ah, tuh makan tuh blokil tuh. Geprek. Ah, lihat tuh kena blokil kan. Oh, lihat tuh kena blokil. Gila, cuy. Siapa bilang kena blokil nggak bisa hilang pasifnya, cuy? Hilang, boy. Hilang. Karena double char itu speciality cleaner efek buruk ya. Mau efek buruk apapun, blokil, efek buruk if a flame yang kayak gitu-gitu udah pasti hilang, cuy. Dan kita lagi-lagi killnya 7 ya. Wah, brutal, brutal. Kalau pilotnya brutal ya brutal. GG. Alright, kita dapat map Dressrosa. Wih, ada Aramaki nih. Wah, aku dapat Aramaki, cuy. Seneng banget sih. Aramaki salah satu karakter yang memang aku favoritkan ya, daripada Momo. Mas Bang dapat Momo, cuy. Gunda do. Gunda do. Wah, ada Nika, cuy, pengen banget kok geprek palanya Nika ya. Sekali hantem meninggal sih. Oh ya udah, kita ke tanah. Dan Yamato juga ya. Bom. Ya, di knockback. Ber. Wah, sial sih, damage-nya belum naik. Ya jaga ya. Kita ngakil Big Mom sih, karena ini musuh paling gampang buat kita untuk era sekarang ya. Boom, gila cuy. Satu kali shot. Lihat tuh. Aflek nomor 2 lah. Kita cari gini dulu, cari kill dulu sih. Tolong dong dibantu di sini. Aduh, malas banget lawan utang sih. Waduh, sialan. Lo. Alhamdulillah dia nafsu. Aramaki. Meninggal 29.000 sih. Aduh ya, Yamato keluar cari darah. Tidak sakit. Siapa yang bilang Pucung Willy sekali kepret meninggal, cuy? Sesat kamu ya. Nggak ada gitu-gitu, cuy. Nggak ada satu kali Pucung Willy meninggal, cuy. Kita ya. Asam, dia kok tahu ya? Dia kok tahu sih aku mau geprek dia. Boom! Rebel. Ber. Wah, nggak meninggal, cuy. Tapi dia meninggal sih. Ah, gampang banget lawan Big Mom ya. Oh, kita bisa cuy. Sini bro, cabut bro. Cabut cuy.
Waduh, wah ini nih bahaya banget nih cuy. Waduh. Wah, ya, kena kan, bener kan? Asem memang sih ke counter utat cuy. Sakit banget loh, double hit cuy soalnya cuy. Wah, flagnya panjang lagi. Wah, males banget cuy, emang lawan utat cuy. Makanya utat tak bilang, utat tuh counter bro. Sialan itu utat cuy, kena sing-sing aja. Dia tuh kan gak punya buff apa-apa. Jadi increase damage dealt sebanyak 60% itu sakit banget cuy. Sakit banget. Oke, nice try ya. Andai tadi kita ngakil mungkin kill kita 7 lagi cuy. Overall GG ya, GG. Alright, jadi kayaknya untuk gameplay Yamato dan Ace sudah bisa kalian lihat ya. Aku ambil 3 game dulu untuk opening. Nanti mungkin next aku bakal bikinkan kalian rekomendasi medal yang bagus buat duo karakter ini. Sama mungkin aku juga bakal bikinkan untuk kalian mungkin beberapa gameplaynya lagi dengan medal-medal yang berbeda. Jika kalian punya saran, bang pakai medal apa? Nah, kalian komen di bawah aja ya. Komen di bawah aja, nanti aku bakal bikinkan dan aku bakal reviewkan permainan dari medal-medal yang kalian rekomendasikan. Ini untuk medal pertama kita pakai duo Kaido dulu ya. Duo Kaido. Oke. So ya, gitu aja dari saya. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang udah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.